A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Jamaah Masjid Nakhlul Ibad rahimakumullah, warga Jingga Residen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keadaan di mana Allah begitu mendekat kepada hambanya. Lalu pada kesempatan seperti itu, Rasul kita yang mulia membimbing kita agar melakukan sesuatu. Rasul memerintahkan kepada kita, menganjurkan untuk memperbanyak minta kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Keadaan itu adalah saat kita sedang berada pada sujud ketika sholat. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka kata Nabi, "Fa'aksirud du'a." Perbanyaklah doa pada saat itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqominun ayyustajaba lakum. Maka doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah untuk kalian. Lalu pertanyaannya, doa apa yang perlu kita ucapkan pada saat itu? Jemaah sekalian, pada dasarnya seluruh doa, doa kebaikan tentu bisa kita panjatkan di dalam sujud kita. Namun para ulama mengajarkan kepada kita tentang doa apa saja yang sebaiknya jangan dilewatkan untuk dibaca ketika kita sujud. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, ada tiga doa yang sebaiknya kita tidak melewatkan doa ini ketika kita sedang bersujud di dalam sujud terakhir di sholat kita. Yang pertama, doa yang kita bisa bacakan dan kita usahakan tidak lewat membaca doa ini. Mohonlah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah husnul khatimah, menjadi orang hamba yang husnul khatimah. Kedua, mohonlah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita bertaubat sebelum datangnya kematian kepada kita. Kita bisa berdoa dengan doa, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat, taubatan nasuha sebelum datangnya kematian kepada. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan, karuniakan kepadaku taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh qoblal maut, sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga, kita minta agar hati kita senantiasa ditetapkan di atas agamanya. Doa ini sering kita hafal, sering kita baca. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sehingga nanti kita kembali kepada Allah, kita tidak melepaskan iman, tidak melepaskan Islam kita, sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Nah, dengan mengetahui ini, yuk, sebaiknya kita tidak melewatkan atau bahkan meninggalkan doa ini di dalam sujud kita. Karena betapa pentingnya doa. Mari kita ingat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah taala selain doa. Dan karena itu mari kita gunakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata untuk meraih harapan kita akan membersamai diri kita dengan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.